yaitu bagaimana saya ingin membuat suatu konsep tentang Surabaya. Bagaimana heritage of Surabaya itu seperti apa ya. Ini sudah ada beberapa contoh gambar-gambar yang sudah saya buat. Ini yang pertama kali saya membuat untuk layarnya ya, layar dulu, yaitu di ukuran A3. Lanjut, ini adalah icon dari Surabaya. Yang pertama yaitu kita tetap menggunakan untuk pen tool ya, pen tool. Tetap untuk mengambil gambarnya. Sorry, ini tadi ada berapa gambar? Nah, ini lebih keren, ini lebih besar gambarnya. Tapi ada mbak-mbaknya ini. Coba saya ambil gambar yang ini dulu tentang Surabaya ya. Hiraukan dulu mbaknya, nanti bisa di masking ya. Caranya sama, ini adalah untuk pen tool. Oke, segini ya. Terus langkahnya make selection. Oke. Kalau sudah dari sini bisa di Ctrl C atau Ctrl V, bisa juga langsung Ctrl C. Nah, ini hasilnya. Sementara kasar dulu. Kita taruh di project kita yang ini. Di apa? Untuk yang layar A3 tadi. Oke, setelah di sini coba kita bersihkan yang ini dulu. Untuk membersihkan sama sih konsepnya ya. Yang ini dulu. Nah, sama di image selection terus detail. Nanti hilang otomatis. Kita ambil tuh kepala wajah dulu guys, ini aja, inilah. Oke, close dulu. Nah, ini adalah Hotel Majapahit. Kita bisa memakai konsep ini juga, bisa kita ambil hotelnya aja. Kalau gini ya, hasilnya kurang efektif. Ikan bisa lalu. Elegan, tetap akhirnya kita memakai dengan cara seleksi. Mau nggak mau kita harus cara dengan cara seleksi lagi, kita ambil ini.
kalau nggak perlu kita push. Nah ini saya mencoba untuk memberikan beberapa, untuk saya ingin ada beberapa konsep yang apa namanya agak avatar-avatar gitu ya. Caranya juga sama. Yes, kita seleksi lagi. Aja yang ini tekan karena nggak butuh langitnya, kita hanya butuh hutannya saja ya. Kalau pengen bisa sesuai, kita bisa pakai dengan cara clone. Nah, ini kan clone, stamp clone. Bisa untuk ngasih situ juga.